Genderang perang terhadap peredaran narkoba terus dikibarkan di negeri ini. Di penghujung tahun 2019, Polsek Kelapa II membekuk dua komplotan pengedar narkoba di wilayah Tangerang Selatan. Yang lebih mengejutkan, satu di antara pelaku ini kedapatan memiliki senjata api rakitan. Dan inilah ceceran kisah kedua pelaku tersebut saat dibekuk oleh Polsek Kelapa II. Kita sudah dari seminggu ini kita lakukan penyelidikan dengan upaya kita lakukan transaksi di mana memang ada barang narkoba itu berjenis sabu ini gitu. Nah, mudah-mudahan nih sore ini kita akan lakukan transaksi kembali dan pada saat kurir yang mengantar barang kita lakukan penangkapan dan kita bisa lakukan pengembangan terhadap penjualnya. Tim Polsek Kelapa II rupanya sudah melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba. Kita parkir yang agak jauh aja, Pak. Parkir agak jauh kita. Kita parkir agak jauh. Ya, udah cukup. Ya udah kita standby di sini. Kita jangan ada keluar dulu ya. Kita standby di sini. Coba tunggu barangnya ada baru kita hajar. Oh iya, benar. Iya. Nah, betul. Nah, satu dan betul. Udah lama, Bang? Baru dari tadi. Ya. Gimana, Bang? Bisa lihat. Duduk. Polisi. Masuk. Itu barang dari siapa kamu tadi dapat? Tahu, Bang, dari teman saya, cuma saya nggak tahu namanya. Ah, kamu kan bukan sekali. Kemarin kan dari itu sama, itu kan anggota saya yang kamu kemarin dari. Tiga kali. Tiga kali sama ini, kamu tuh. Udah tiga kali. Itu kan kamu kenal kan sama anggota saya itu kan tadi kan langsung ini. Berarti kan bukan sekali kamu itu. Dengerin saya, Din. Kamu enggak usah ngomong muter-muter sana sini. Kamu intinya sekarang ngobrol sama polisi. Kalau mau kayak ngadepin orang kamu tuh nggak sekali dua kali. Ya. Sekarang kamu kooperatif, kamu tunjukkan siapa atas kamu yang nyuruh kamu ngantar barang itu. Bisa ya kooperatif. Oke. Okay. Aku ngantar barang itu dapat upah berapa bayaran kamu? Kasih 200.000, Bang. Dari yang itu kamu yang nyuruh kamu 200.000. Iya. Barangnya masih ada nggak? Ada. Barang masih ada. Ada. Masih banyak. Iya. Oke. Okay. Yuk, bisa kita ikutin. Ya. Depan motor balik, Bang. Bener kan tuh? Hah, kamu? Iya, Bang. Bener, balik arah? Bener, balik arah. Jangan ngerjain kita. Balik arah. Ini balik arah ya? Iya. Ayo, coba. Mana, tunjukin. Ayo. Cepat.
Daripada polisi yang nemukan, lebih baik kamu kooperatif, kamu tunjukkan di mana. Ah, ini dia. Apa itu? Apa itu? Ah, ya, sini. Ah, sini. Siapa tuh? Ambil. Coba ambil. Ambil. Ah, apa itu? Kayaknya. Hah? Tunjukin. Gini. Gini, apa itu? Itu apa? Ganja. Tunjukin. Punya siapa itu? Kamu. Ini apa? Sampah. Punya siapa? Punya Baol, Pak. Hah? Punya Baol. Baol. Baol di mana baolnya? Baolnya di mana? Oke. Ayo kita bawa kantor dulu. Masih ada lagi enggak? Hah? Benar nih. Benar ya, ada lagi ya. Oke. Ini jalan yang benar. Masuk. Yang tadi kamu sebut nama Baol itu siapa? Baol itu Baol mana? Baol? Tadi Baol siapa itu? Hah? Eh, tinggal ngomong aja susah amat sih lo. Iya, Baol. Katanya kamu di Baol kamu tadi. Hah? Lo bisa tunjukin enggak lo? Komplek Ambon. Kamu Eh, gimana? Cong, hah? Kamu jangan mancing-mancing emosi polisi ya. Kamu kooperatif, kamu enak. Nih. Kamu jangan macam-macam. Kamu dapat sabunya dari mana? Ya, sabu itu dari kalau itu dari komplek Ambon, Pak. Yang ini? Sabunya? Dari Baol, Pak. Ah, sabunya dari Baol? Iya. Gitu, kamu tahu rumah Baol? Tahu, Pak. Nah, tunjukin ya. Iya, Pak. Kamu kooperatif tunjukkan ya. Kenal berapa lama lu sama Baol? Hah? Hei, baru-baru ini. Baru berapa lama? Udah berapa kali kamu beli dari si Baol? Berapa kali belanja dari si Baol jajan? Baru-baru ini, Pak. Iya, berapa lama? Hei, orang cepu yang itu yang kurirmu itu udah berapa kali transaksi sama kita, ah? Yang mana, Pak? Lah tadi ya, kurir Udin, Udin. Si Udin kamu tadi itu? Ya itu baru, Pak. Baru gimana? Sama anggota saya aja udah 2 kali, 3 kali sama yang tadi kok. Berarti kan kamu bukan sekali dong kalau gitu. Berarti bukan dari si Baol aja kali ya? Apa dari si Baol terus? Terus kamu beli ke si Baol berapa itu? Paketan berapa? Paketan setengah, Pak. Setengah berapa harganya? Setengah apa? Kilo? Setengah G. Oh, setengah G. Berapa itu harganya? 800, Pak. 800. Udah berapa kali kamu jajan sama si Baol? Baru 2 kali, Pak. Yang benar, 2 kali berapa kali? 2 kali. Hah? Benar, 2 kali. 2 kali? Ya udah, sekarang kamu unjukin rumahnya si Baol ya. Terus kemana lagi jalan rumah Baol? Ini udah benar nggak? Ya, ada rumah Baol. Ya. Sakit lagi itu, Pak. Ya, ya terus okay. Ya. Lurus pas sini. Oke. Benar ya? Iya. Oke. Pasca penangkapan Akeo alias Wahyu, polisi kemudian mengejar keberadaan pria yang bernama Asep
alias Baol, sang bandar narkoba yang menyuplai pasokan sabu kepada Akeo alias Wahyu. Ah, belok kanan, belok kanan. Kamu lihat jalannya itu, tunjukkan. Ya, belok kanan, Pak. Belok kanan, lanjut lagi, Pak. Ya, belok kanan, belok kanan, belok kanan. Ya, siap. Benar lo, Cong, nunjukinnya. Kanan sini ya, benar ya. Ya. Setelah diinterogasi, Akeo alias Wahyu pun memberikan informasi kepada polisi soal keberadaan Asep alias Baol. Yang mana? Sebelah kiri, Pak. Yang mana? Yang warung itu. Yang gede ya? Iya, Pak. Oh, itu? Pelan-pelan. Kamu liatin. Pelan-pelan, kamu liatin ya. Nah, itu kan banyak orang. Boleh lihat. Nah, itu tuh, Pak. Orangnya lagi. Yang mana? Pak Sabu Abu. Iya, Pak Sabu Abu. Itu ini bukan? Iya. Oke. Berhenti dulu, Pak. Cukup. Saya turun dulu, bentar. Mana Yunus? Yunus, ayo. Malam, Pak. Dari Polsek 82, Pak. Ya. Jadi kita udah ngamanin tersangka satu di mobil dan menunjukkan ke dia, ya, bahwa dia ini ada narkoba. Mana rumahnya? Bukan rumahnya. Yes. Rumahnya mana? Kamu? Ambil ke situ. Taruh. Nih. Ini bukan. Ini mana? Siapa? Baol. Coba lihat. Ini bukan orangnya. Lihat. Ini bukan. Gerak. Ayo, kita kontrakan. Itu, bawa ke mobil. Ini dulu. Mana rumahnya? Pak, kamu. Mana, Pak? Ini kontrakannya, Pak. Oh, ini ya? Iya, kontrakannya. Oke. Ini. Ayo. Ayo, sudah. Mana? Di mana kamu simpan? Geledah. Suruh duduk. Kamu duduk. Nah, ini apa nih? Tuh, apa tuh? Punya siapa itu? Iya, punya siapa? Nah, ada lagi nih. Apa tuh? Ada lagi. Ini apa, Pak Gol? Coba, punya siapa itu? Apa nih isinya? Apa isinya? Coba kamu ambil. Lihat. Punya siapa? Sabu nih. Siapa? Dari mana? Itu punya siapa tuh? Dari mana? Dari teman, Pak. Itu senjata? Dari mana lo? Itu, lihat senjata apa tuh? Lihat senjata apa tuh? Coba cari lagi. Masih ada nggak, Pak? Nggak ada lagi, Pak. Benar. Pelurunya di mana? Pelurunya di dalam sana. Iya, Pak. Ini, kamu senjata segini banyaknya untuk apa? Itu airsoft gun, Pak. Airsoft gun beli di toko online, Pak. Terus? Airsoft gun. Dari mana? Airsoft gun, iya, beli di toko online. Iya, ada toko online. Ada, Pak. Hah? Yang benar kamu? Benar, Pak. Hah? Benar, Pak. Wah, mana ada jual senjata di online kayak gini? Buat jual lagi. Kalau kamu punya surat apa terhadap kepemilikannya? Hah? Ada, Pak. Kamu enggak ada surat kepemilikan, enggak ada? Ada, Pak. Lah, kamu enggak ada surat kepemilikannya kok? Ini kan bisa mematikan orang juga ini. Benar enggak? Iya, Pak. Hah? Terus untuk apa kamu bawa-bawa gini? Hah? Koleksi, Pak. Hah? Koleksi. Koleksi. Wah, berapa duit? Udah, ayo kita amankan aja. Ayo, main amankan ke tersangka nih. Setelah tersangka W berhasil kita amankan, kami mengembangkan ke tersangka kedua. Kami berhasil mengamankan tersangka B
di wilayah Kecamatan Kelapa II ini. Dan di rumah yang bersangkutan, selain kami menemukan barang bukti berupa sabu dan ganja, memang kami cukup terkejut ternyata yang bersangkutan bukan hanya sebagai pengedar narkotika, tetapi ada beberapa jenis senjata api rakitan dan airsoft gun yang berhasil kita amankan dari rumah pelaku berinisial B. Yang bersangkutan beralibi untuk jaga diri karena perannya dia sebagai yang mengedarkan narkotika, jadi dikhawatirkan apabila dia tertangkap atau memang pada saat peredarnya terjadi sesuatu, maka dia melakukan pembelaan diri dengan menggunakan beberapa senjata api rakitan maupun airsoft gun. Baik, tentunya kami dari Polsek Kelapa II ingin menyampaikan pesan kepada seluruh pelaku tindak kriminal khususnya narkotika maupun psikotropika, jangan sekali-sekali untuk mengedarkan obat terlarang tersebut, barang terlarang tersebut, barang haram tersebut di wilayah Kecamatan Kelapa II, karena kami tidak akan segan-segan untuk menindak para pengedar narkotika, apalagi dengan menggunakan senjata api yang sangat meresahkan masyarakat Kelapa II.